menemu Sang Hyang. Sri Mahendra. Sri Mahendra nomor 4, apa juga digelari Pandan Alas yuk? Ya, Joko Wingit Pandan Alas. Joko Wingit Pandan Alas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur surat jati dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita kali ini dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi, memanggil sosok penjaga untuk mengulik informasi soal Brawijaya. Sosok ini sempat kami temui di wilayah Brawijaya, Pertapaan Brawijaya kalau nggak salah kemarin. Dulu sempat masuk ke raga Mas Hasim dulu. Kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang siapakah Brawijaya, apakah kesaktian beliau, dan lain-lain. Dulu kita pernah melakukan mediumisasi yang mediatornya Mas Hasim, dan bergesekan dengan sosok ular jahat yang mengaku dari selatan menurut penuturan Mbah Jogo. Mbah Jogo yang merupakan penjaga di daerah situ, ular hitam itu memang sering mengganggu atau menyesatkan orang-orang di daerah tersebut. Mbah Jogo sendiri adalah mengaku salah satu kodam dari Brawijaya. Nanti kita akan hadirkan, kita akan bertanya-tanya siapakah sosok Brawijaya, apakah beliau pernah bertapa di situ memang, apakah kekuatan-kekuatan beliau atau kesaktian-kesaktian beliau itu apa saja. Kita akan tanyakan, kita akan ulas dengan mediator Mas Indra nanti ya Mas. Oke, kita akan lanjut ke sesi mediasi. Assalamualaikum. Apa kabar Mbah? Bertemu kembali dengan kita ya Mbah. Dalam perbincangan kali ini kami akan mencoba bertanya-tanya
tentang Brawijaya sendiri, Mbah. Brawijaya niku napa leres nate napa jenenge tirakat teng mriku, Mbah. Nggih. Niku kiambaan napa enten ada temennya atau sendiri? Dulu kata tirakat di situ. Kalau di situ kan banyak petilasan-petilasan seperti nama-nama tokoh, seperti anggota-anggota kerajaan mungkin. Koyo wis tau tak beber. Nggih, papan kono. Nggih, nggih. Mungkin bisa diulas kembali mungkin. Biar kita yang belum menonton mungkin bisa mengertilah. Itu tempat apa? Niku tempat nopo sebenarnya. Sange mendidik para murid-murid atau prajurit-prajurit ngoten nggih. Oh nggih. Berarti di situ tidak sendirian nggih, Mbah. Oke. Terus untuk Brawijaya sendiri, Brawijaya yang pertama niku paring asma sinten, Mbah? Namanya siapa, Mbah? Tinggal ya. Oke, oke, oke. Berarti Anda tidak mengerti ya? Ngerti. Oh, ngerti. Oke. Kalau tahu, boleh tahu ya, jenengan beritahu kami, Mbah. Paring asmo sinten Brawijaya sing pertama niku. Sesudahnya Hayam Wuruk, kowe raja-rajane mulai digelari. Raja-rajane mulai digelari, Brawijaya. Brawijaya. Nggih, sing terus pertanyaan kan Brawijaya ingkang pertama niku paring asma sinten? Namanya siapa? Mungkin kalau boleh kami mengerti. Buat edukasi, buat pengertian teman-teman semua. Raden sinten? Wardono. Wardono. Oh, okay. Terus kenapa kok digelari Brawijaya, Mbak? Brawijaya ini kuno, Mbak. Brawi meneruskan.
meneruskan Joyo iki kejayaan, meneruskan kejayaan nggih. Oh, nggih, leres, leres. Terus kula nduwe siji pertanyaan. Nggih. Entahno se. Takonmu apa? Nggih. Untuk kesaktian-kesaktian beliau itu dulu apa saja, Mas? Mungkin dapat dijelaskan. Sing tame loh. Nggih. Anda dulu itu mengikut ke Brawijaya berapa, Mbak? Brawijaya kelima, nggih. Kesaktian beliau itu apa saja dulu, Mbak? Mampu menemu Sang Hyang. Orang-orang pusaka yang bisa, berarti kebal, nggih. Dapat dikatakan kebal pusaka, nggih. Bisa menundukkan. Orang buta, oke. Anda sendiri ikut beliau itu dari beliau kecil atau beliau sudah besar, mungkin sudah dari raja, mungkin. Oh, sudah dari raja. Oke. Anda itu dari keilmuan atau dari apa, Mbah? Memang ikut atau gimana? Saya belum tahu, Mbah. Waktu itu, Mbah. Ini dari keilmuan apa dari apa memang ingin ikut atau gimana? Pertanyaan yang apa lagi ya? Cukup lah saya. Banyak pertanyaan lagi. Oh iya. Sekian pertanyaan kami, Mbak. Tadi banyak ya. Min pertanyaan apa, Mbak? Tadi, Mbak. Kalau mbahnya tanya seperti itu, saya belum kurang paham lah. Mungkin guru kami nanti yang bisa menjawab mengapa kok petinggi-petinggi yang ada di gunung kok pada turun gitu kan? Kenalan saja. Mungkin kata beliau kenalan saja katanya. Ingin kenalan saja. Mungkin para buta. Memang kemarin beberapa kali gesekan dengan bangsa-bangsa buta memang kemarin. Cemedon kowe itu kelas sembarangan, Ger. Susun sing medon kowe. Satu-satu tahun ora medon. Oh, ngoten nggih. Masyaallah.
kami hanya bisa berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Cuma itu saja, Mbah. Tujuan kami baik, kiranya ada yang jelek-jelek ya kita berantas, kita luruskan lah. Tidak berantas. Nama Anda sendiri siapa, Mbah? Kulo dereng ngertos. Lambah Jogo nih kan julukan. Marat Wojo. Oh, Marat Wojo namanya. Gini. Masale jenengan saking pundi, Rin? Maune sebelum bertempat di situ. Sampai sini ya, Pak. Sudah cukuplah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mbaknya mau hadir di sini ya. Banyak orang-orang yang nyeleneh ya, Mbak. Oh, yang ada di bawah nih, Umbe. Oke. Nambahi pasukan masih kau. Oke. Oh, enggak diusir aja, Mbah. Jenengan, Mbah. Kok enggak jenengan kipas mau, Mbah? Memang kalau Mbahnya dengan ular itu gimana, Mbah? Oh, masih pasukannya banyak sana atau gimana? Kalau kesaktian banyak berani tempur, gitu. Oke. Oke, terima kasih, Mbah, informasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih, Mbahnya mau hadir di sini, menjelaskan beberapa yang mungkin sangat bermanfaat lah buat kita semua. Mungkin mau keluar, diperkenankan untuk keluar. Mas Indra, mau ke alam dulu berbakan. Oke. Kita akan coba untuk tambah materinya tadi. Materi nanti
kontak ke Mbah Joko ya. Tadi masih banyak yang kurang tadi. Ya ini Mas Denny belajar jadi host ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang pas ataupun kurang nyaman di telinga ya. Karena kata-katanya tadi banyak tapi sudah biasa ya. Intinya pada episode kali ini saya ingin memperbanyak wacana atau materi tentang Brawijaya, terutama Brawijaya pertama sampai ke lima itu tadi siapa saja tadi belum dibahas tadi Mas ya. Ya kan belum ditanya ta ya. Nanti coba Mas Denny nyambung ke Mbak Joko untuk tanya, bisa telepati saja Mas, nanti dicatat kira-kira Brawijaya pertama siapa, 2, 3, 4, 5 namanya itu siapa itu. Kemudian apa benar dulu keratonnya Majapahit itu berpindah-pindah ya, atau bisa dikatakan ya keratonnya itu berpindah-pindah, atau mungkin sekarang lokasi titiknya itu di mana ya. Ya monggo Mas Denny komunikasi telepati, saya akan menambah anu. Oke, jadi tadi Mbah Jogo tadi ya itu salah satu gaib yang memang menjaga di pertapaan Brawijaya yang letaknya berada di atas makam Sunan Pangkat ya. Lokasinya berada di daerah Pacet, insya Allah daerah Pacet di Kerapiak ya. Mungkin yang pernah ziarah ke Sunan Pangkat mungkin sudah tahu lah arah ke pertapaan Brawijaya. Jadi beliau memang salah satu yang menjaga di tempat itu, di pertapaan Brawijaya, dan mengaku dulunya mengikuti daripada Brawijaya ke-5. Nah, tempat itu memang dulunya digunakan untuk mendidik atau memberikan wejangan kepada para murid dan juga para prajurit Majapahit. Oke, nah saran saja untuk sedulur Suryo Jati yang ingin berkunjung ke tempat-tempat tersebut, diharapkan tidak memiliki pemikiran yang negatif ataupun menyandarkan hajat-hajat duniawi ke tempat tersebut. Karena apa? Pada hakikatnya khotam-khotam yang baik, khotam-khotam yang bisa dikatakan positif, itu mereka tidak menyukai hal-hal seperti itu. Tidak menyukai manusia itu meminta-minta atau melakukan ritual untuk keduniawian ya. Nah, terkadang justru perilaku-perilaku seperti itu mendatangkan jin-jin yang negatif ya, dimanfaatkan oleh mereka untuk yang jelas untuk menggulingkan iman manusia seperti itu. Jadi saran saya untuk sedulur Suryo Jati, alangkah baiknya ketika kita mengunjungi tempat-tempat pertapaan, situs, yang pertama kita menjaga adab perilaku ya. Jangan kita membuang sampah sembarangan, jangan kita mengotori, menyoret-nyoret ataupun bahkan merusak tempat-tempat tersebut ya. Kita jaga bersama agar warisan budaya itu menjadi utuh dan bisa dipelajari, diamati oleh generasi setelah kita. Dan juga tata niat yang baik ya ketika berkunjung berziarah ke tempat-tempat tersebut. Karena apa? Pada hakikatnya makhluk-makhluk gaib pun tidak mampu ya, ataupun apa, tidak layak untuk kita sandarkan permohonan-permohonan kita.
karena hanya pada Tuhanlah tempat kita bersandar, tempat kita memohon. Oke, Allahumma sholli. Oke, bagaimana tadi, Mas? Oh, niku, Mas. Kata si tiangnya nggak mau ditanya, Mas. Ya. Tadi sempat komunikasi, sempat seperti ada yang nunggu tadi, Mas. Memang awal tadi sebelum administrasi nyambung tadi di sana masih kayak ada itu kesibukan ya. Ditanya-tanya tadi nggak mau, Mas. Mesti ini gue gimana? Nggak dapat hasil apa-apa. Nggak dapat. Ya sempat suruh lepaskan tadi beberapa energinya kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi nggak dapat informasi apa-apa tadi ya. Oke, jadi ini kurang, ini materi kita ini kita anggap kurang karena belum jelentas juga. Sebentar. Ini ada yang tahu itu Pangeran Sastro, Mas. Ya, coba komunikasi dengan beliau, tanya, itu tadi pakai kunci dulu, ditanya ingin tanya-tanya tentang Brawijaya, mulai Brawijaya pertama sampai kelima itu tadi. Minta diceritakanlah ya, nanti kalau dapat informasi bisa langsung disampaikan biar sama nggak lupa, soalnya namanya jelasin rotok sulit-sulit itu. Jadi terkadang memang tidak semua tokoh itu mau menceritakan kisah-kisah yang mungkin bagi mereka itu bukan suatu rahasia, tapi adab mereka lah, mereka tidak mau menceritakan yang sekiranya hal-hal penting itu mereka sangat dijaga ya, karena bagi mereka adab. Raden Sri Atmojo. Raden Sri Atmojo. Raden Pakuwondo. Raden Pakuwondo. Raden Cokroningrat utawa Raden Mas Cangkrik. Raden Cokroningrat atau Raden Mas Cangkrik. Itu Brawijaya yang ketiga ya. Oke, Mas. Sri Mahendra. Sri Mahendra nomor 4 apa juga digelari Pandan Alas itu.
Joko Wingit Pandan Alas. Joko Wingit Pandan Alas. Kemudian kalau yang kelima ini, Kumbang Wangi gelarnya mas. Gelarnya nama ini, namanya dijuluki Kumbang Wangi mas. Brawijaya 5 ya. Deh. Apa Bre Kertabumi ku? Belum jelas nih mas. Kumbang Wangi. Jadi terkadang memang satu tokoh itu bisa memiliki banyak gelar, banyak nama, mas. Tujuannya non? Ya mungkin memang zaman dulu sudah umum, apalagi orang-orang tokoh-tokoh yang tinggi. Jadi mereka satu orang itu bisa punya beberapa gelar itu, mas. Oke, alhamdulillah. Cuman sedikit sudah terungkap ya. Jadi meskipun Brawijaya 5 itu dia juga digelari Bre Kertabumi, juga digelari Kumbang Wangi itu tadi, juga digelari Raden Alit, juga digelari Ongko Wijoyo, banyak sekali memang gelar-gelar beliau. Oke, kita akan coba undang Mas Indra. Kita tanya-tanya dulu apa yang tadi dilihat dan dirasakan ya nanti, mas. Ini aman sih. Oke, Mas Indra. Tadi sosoknya bagaimana Mbah Joko sudah tadi? Mas Denny, kalau tadi saya lihat pakaian Jawa, mas, tadi pakaian Jawa, belangkonan, ya, jenggotnya tipis, ngeten, ya, ini bu, mas. Apa tadi yang dirasakan dan dilihat, mas Indra? Banyak dilihat, mas. Banyak. Apa saja itu? Kayak ular, kayak sosok kesatria, kayak sosok yang auranya emas gitu. Kelihatan Siti Hinggil gitu. Rasanya seperti mimpi aja, mas. Gak denger, mas. Ngantuk tadi posisinya ya? Iya, tidur aja terus, nggak mimpi gitu. Nggak sadar, badan gerak sendiri, mulut bicara sendiri nggak sadar. Nggak denger, nggak denger. Jadi komunikasinya dengan Mas Denny tadi nggak mendengarkan ya? Nggak. Suruh lepaskan, ikhlaskan. Ya sudah. Saya lepaskan, itu ngomong sendiri. Mungkin ada pertanyaan, Mas Jenny? Gak ada, mas. Oh, gak ada ya. Mas Indra ada pertanyaan? Gak ada. Untuk kita di... Ini, satu aja, mas. Bertanya.
hanya kepada makhluk-makhluk seperti itu, Mas. Iya. Untuk keakuratannya. Keakuratannya gimana, Mas? Oke, jadi selama kita bertanya pada tokoh yang dirasa tokoh baik, ya, dirasa tokoh baik, itu tingkat kejujurannya juga tinggi, Mas. Ya. Jadi mereka juga memiliki suatu dharma atau ajaran yang dianjurkan untuk berperilaku baik dan jujur. Jadi kalau tokoh-tokoh memang yang sudah dirasa memang baik, ya, apalagi tokoh yang muslim, biasanya memang cenderung untuk jujur, seperti itu, Mas. Kalau yang terakhir Pangeran Sasra sendiri kan sudah muslim beliau, ya. Mungkin kalau apa Pangeran Sasra sendiri dengan Mbah Joko itu tadi bagaimana? Setara atau? Di bawahnya Mas Pak Joko, Mas Bisin, Mas. Di bawahnya Pangeran Sastra, ya. Masih jauh, Mas. Jadi pengakuannya memang dari Gunung Arjuna juga, ya. Okay. Rata-rata dari situ. Iya, kalau kalau memang di era Singosari, Kediri, kemudian Jenggolo, kemudian Majapahit, itu memang tidak jauh dari gaib-gaib yang berasal dari Arjuna, Mas. Ya, seperti itu. Karena memang Gunung Arjuna itu dulunya dianggap gunung yang sakral dan gunung yang punya kekuatan mistis, sehingga banyak tokoh spiritual itu terakat di Gunung Arjuna. Seperti itu kira-kira. Bahkan para empu juga khotamnya itu yang berada, yang berasal dari Majapahit ataupun Singosari, itu kebanyakan berasal dari Arjuna, ya, seperti itu kurang lebih. Namun ada juga yang berasal dari tempat-tempat lain, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kami, ya, meskipun belum banyak yang bisa kami ungkap, ya, cuman alhamdulillah ada sedikit tambahan wawasan yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin diambil sisi positif dan sisi baiknya. Sekedar untuk menambah wawasan saja, tidak perlu untuk dibenarkan ataupun dijadikan sebuah sandaran kebenaran, ya, kita ambil hikmah dari apa yang kita lakukan ini. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.